Ya. Oke para sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Kenapa harus subscribe? Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Selamat pagi. Salam petani Indonesia, terus maju. Oke, di pagi yang cerah ini semoga secerah isi hati sahabat ya. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah alat, yaitu alat penanam padi manual. Nah, inilah penampakan alat tanam padi tersebut ya. Mekanismenya sangat mudah ya sahabat, bisa buat sendiri. Jadi kalau tuas ini ditarik, dia menggerakkan semuanya bergerak. Penghasilnya bergeser ke kanan ke kiri. Dia kalau udah mentok ke sana, dia akan balik sendiri ke sini. Oke, mekanismenya kita lihat dari dalam. Nah, inilah penampakannya. Jadi kalau ini ditarik, tuas ini akan menarik, menggerakkan rantai. Rantai akan berputar. Yang akan menghubungkan ke ini. Alat ini saya rancang satu tancap itu 4 pohon. Satu tancap 4 pohon. Jadi kalau mau buat bisa buat 6. Kalau 8 kayaknya kepanjangan. Sangat mudah ya sahabat caranya bikin. Sebelumnya minta maaf ngomongnya belepotan. Ini bisa bongkar pasang, ini ntar dikaitkan. Kita buat seperti ini. Kita kaitkan ke sini, ke rantai. Jadi dia ini bergerak mengikuti arah rantai. Kalau arah rantai ke sana, dia akan ke sana. Nah, ntar dia balik ke sini. Jadi mengikuti arah rantai ini. Oke, sahabat. Sangat mudah kan? Makasih. Sudah menonton. Mas. Sabar, kena. Bagus.